nggak dengar Tuan Raja sudah ada penawaran. Sudah. Mungkin bisa ceritain ya. Awalnya saya iseng om upload videonya yang lagi dia keluar bocor di rumah di sini di dalam lagi di markas, saya iseng saya videoin dia keluar durasi 1 menit 40 saat bocor. Akhirnya ada yang iseng nawar, ya udah saya mau lihat di Piala Jateng katanya. Saya buka harga. Rp180 juta karena saya iseng aja kan 180 saya ceplosin. Tapi pas di Piala Jateng kok mainnya gila gitu, saya mikir dua kali 180 ah enggak deh ntar aja deh. Untungnya belum masuk DP. Untungnya belum masuk DP, untungnya kalau udah masuk DP saya yang jadi takutnya saya nyesel om, galau. Saya kan dapat burungnya kayak gini kan mantau susah, dapatnya susah setengah mati. Saya mikir-mikir lah ini karena saya sama yang punya dulu dekat juga, kerap lo udah kayak keluarga, saya jadi mikir untuk ngejualnya gitu. Kecuali salah satu yang ini aja kita alasannya yang utamanya sih dia masih muda. Dia masih muda untuk prospek kedepannya itu sangat cerah banget om kalau menurut saya. 10 bulan. Masih 10 bulan, jalan ke 11. 10 bulan. Di usia 10 bulan mungkin banyak asumsi orang burung konflik itu rata-rata di usia 1-2 tahun baru mapannya om ya. Tapi untuk saya melihat sendiri mungkin banyak orang yang sekarang udah mulai tahu Tuan Raja itu di usia dari 8-10 bulan itu sudah konflik dengan durasi real di gantangan itu 3 menit. Itu mungkin ya bukannya kepedean kita om ya, mungkin jarang sih di usia segitu sampai durasi bisa tembus 3 menit. Dan saya pribadi masih percaya diri bahwa ini durasi bisa melar. Mudah-mudahan bisa seperti legend. Susuma. Thank you.
ya alhamdulillah sebagian besar EWO di Sukabumi ini sudah mulai adalah yang bisa ngasih tuan raja buat main gitu kan, terutama yang untuk minggu depan itu terus Piala ya, Gerindra minggu terus tanggal 23-nya kita berangkat ke Lampung Om di Piala Gerindra. Piala Gerindra acaranya Om Priyo Sutrisno. Habis itu bulan Maretnya kita dapat undangan juga dari RI untuk main di Piala Tangsel Berkicau. Insya Allah tanggal 15 Maret kita main di situ. Untuk bulan April kita udah mesen tiket ke Piala Pasundan. Kemarin katanya dengar-dengar dia turun di Piala Jateng ya? Ya betul. Gimana persaingannya tuh, bisa lo gimana sih? Persaingan sih udah pasti gila banget Om. Saya kesana kaget banget. Bener-bener yang saya mikir, ah kayaknya gak bakal terlalu rame nih tiket utama. Taunya pas tiket utama awalnya di brosur 36 gantangan ya, jadi dibuka 42. Dan itu semuanya benar-benar burung kualitas semua persaingannya. Di situ ada ya lover-lover yang fenomenal semua lah ibaratnya. Semua turun di situ, saya kaget juga. Awalnya juga kita kan gak pede lah Om. Kita dari sini ibaratnya ya udahlah kita kesana modal nekat lah gitu. Ibaratnya modal nekat. Eh ternyata dia kerja maksimal. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Alhamdulillah masih poin lah di kedua-kedua. Tiket utama sama tiket yang 300.000. Paling maksimal Piala Jateng. Paling maksimal. Iya, sama Marmer juga maksimal. Cuman pas Piala Jateng itu saya kenapa bilang dia istimewa banget? Itu kan sesi terakhir, sesi keempat Om ya, jam 8:30 malam kalau nggak salah. Dia naik, kita mikir di bawah dia ternyata war fighter Om. Ngeyak, wah war fighter, dia birahinya kayak kenceng. Cuman ternyata pas dinaikin, burung udah langsung bunyi. Dan saya pun kaget, dia di situ sesi terakhir tuh dia keluar show Om. Keluar show, jeda rapat, durasi keluar. Cuman emang mungkin karena kita belum hoki dan belum ada rezekinya, jadi kita nggak masuk di situ. Sebulan, dipegang sebulan setengah lah. Di mana aja sih? Pertama itu di Ngopi Bareng 112 Raja Wali. Abis itu ke Marmer, poinnya kedua-kedua. Abis itu lanjut lagi minggu depannya ke Hello Kitty Anniversary, itu kedua-kedua BIC. Abis itu kita berangkat ke Jawa Tengah, poin kedua-kedua. Tiket utama sama tiket yang 300. Habis itu minggu depannya Sabtunya kita ke Piala Gatot Kaca. Itu dia hat-trick 1-1, terakhirnya keempat. Terus besoknya hari Minggunya kita ke Piala Maritim Cup. Itu dari 4 sesi alhamdulillah bisa kuat-trick. Juara 1 4 kali. Top poinnya di Piala Maritim itu 4200-an lah, 4000-an. Iya. 4200. Harapannya semoga dia bisa lebih baik lagi lah Om. Durasi saya target mudah-mudahan bisa tembus lebih dari legenda Kusumo. Saya bisa ngelebihin dari Borne, bisa pengen lah gitu melebihi legenda misalnya kayak Pusoko, Kusumo, Borne,
Dewa Amoy, terus AWW, banyak-banyak lah burung yang pengen saya. Iya, idola saya semua. Terutama saya mengidolakan ya Dewa Amoy. Kalau untuk dulu saya, sampai sekarang saya punya burung dulu namanya Amoy. Saya pengen banget gitu bisa ngalahin Dewa Amoy gitu. Bukan dalam berarti ngalahin dalam segi musuh gitu Om, karena ya namanya kita punya idola, pengenlah Om sekali-sekali kita bertemu idola kita terus bisa ngalah-ngalahin burung-burung nasional. Tapi dalam arti kata secara kualitas ya Om ya, bukan dalam artian kita punya ambisi untuk mengalahkan gitu. Ambisi mengalahkan dalam arti ah ini saya pengen ngalahin orangnya gitu. Enggak, saya pengen bisa melebihi kualitas mereka gitu. Supaya saya juga bisa apa ya namanya, membuktikan diri lah kalau misalnya saya pun pengen jadi legenda juga lah burung Tuan Raja tuh.